Kita hari ini mau kemana, Bapak? Ke Bangkok. Bangkok. Ngapain ke Bangkok? Bangkok mau cari Bang Jin Tae. Oh, Anda mau oplas kah? Iya. Lihat nih hidung aku sebelum nanti lihat sesudahnya pasti kayak kerusutan. Oh, gitu. Oke. Oke, nantikan ya nanti hasil oplasnya Pak Baid. Dan jangan lupa ikat terus ya perjalanan kita. Oke, bye. Ya, bisa dijelaskan lagi, Bapak? Apa? Iya, apa tadi yang dipertanyakan? Tanyakan tadi apa? Nggak tahu, setiap di bandara itu pasti lihat cowok-cowok itu banyak. Jadi pengen memiliki satu aja dibawa pulang. Gitu. Ya udah dibawa pulang, Bapak. Ya, katanya mau dibawa pulang. Iya, apa-apa yang dibawa pulang nggak apa-apa. Ya, mohon maaf ya, teman saya sedikit seteng. Mohon dimaklumi. Nunggu antrian segini banyaknya. Saya ada surprise buat kalian ya. Yang lucu nih. Sangat-sangat tidak. Nggak punya malu. Jadi kita di pesawat ini dapat makan. Dan aku pilih menu nasi biryani. Oke, rasanya enak, mantul dan cocok ya. Iya, gimana Bapak? Tolong dijelaskan proyeknya mau gimana? Aku pengen nge-review tiga universitas terbaik di Thailand. Oke, okay. Itu pertama apa aja? Kan ada Chulalongkorn University, Mahidol University, and the third, I don't know. The third, you don't know? I don't know. Why? But I will searching later. Oh, okay. Sekarang kita kemana, Bapak? Mohon maaf, Bapak. Saya tutup ininya. Kita berangkat jam berapa? 14.05. Sekarang jam berapa? Tolong, Bapak. 14.02. Oh iya, saya sekarang belum diganti. Ya, masih belum. Aduh. Ini sudah mau telat kita, tapi santai-santai kayak orang goblok ya. Ya ampun, enggak boleh ya lari tai apa. Jauh. Masih jauh ini masih aduh jancuk get piro ya. Ya Allah, Maiki masih get. Oke. C masih sebelah sana. Allahumma laka sumtuh. Cuman gara-gara karena ini tok terlambat ya semuanya ya. Harus lari. Ya udah naik. Naik apa? Dinaikno wong iki. Tadi bertemu sama siapa, Bapak? Bertemu dengan panjang ireng. Siapa gede itu? Gede ireng panjang. Serba ireng dan serba panjang. Astagfirullah. Apa itu? Ya enggak boleh negatif thinking ya. Kita harus positif thinking. Positif amin. Cacok positif amin. Ya Allah, seatur rek. Tapi kok leleh-leleh karepe dhewe. Oh, rek ya. Ayolah beli inilah. Beli. Kalau mau menaiki gate C kita harus naik Skytrain ya. Skytrain gadun. Jadi banter ganteng. Malu rek ngaduh. Aku tak ngaduh. Kita lagi cari gadun. Buat nambah pundi-pundi. Astagfirullah. Siapa tahu ada yang mau. Astagfirullah. Harus melewati ini ya, tapi dari tadi kita santai, Bapak, kok telat ini.
Sudah telat tapi daplek. Lulu, olahraga, ayo. Laper, Pak. Laper. Chanchala. Tempen food. Apa? Jadi keretanya lek mari ana sing gawe dirisik dhisik ya. Awak dhewe kok langsung mlebu lho. Ini aku punya kenalan nih, aku yang teman Mbak-mbak. Sekarang kita masuk. Yang mana Bapak katanya? Yang mana katanya yang oke? Yang mana yang oke? Yang mana? Yang enggak apa. Astagfirullah ya Allah. Di kereta sok rumpik loh. Kita sekarang mau kemana Bapak? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Kenapa ini? Kenapa nggak tahu? Nggak tahu, bete. Kita benar-benar los banget ini ya. Los will lah. Oh. Cari gadun. Oh cari gadun. Dia yang cari gadun. Kalau aku nggak ya, jangan ya. Jangan ditiru. Yang boleh niru bang, seperti dia doang. Lo kan ya Allah. Cari apa ya? Si muter-muter gitu. Boleh nang salam. Ini cari ini. Oh katanya Pak Wei cari ini. Lu. Nah. Janjok gege aku. Ya berang ah. Udah turun sana. Ya, ori ya. Gila. Yang tadi kita naik. Ini enggak ada apa-apa itu di sana. Buat 5 itu. Jadi tadi beli minuman nih. Minumannya itu penuh dengan kolagen. Ya mungkin naik kita pas beli minum itu langsung putih. Aku langsung putih ya. Ya Kak ya. Bosut, ngamuk. Kamu mau makan apa? Ada Subway aku penyok aku 6. Pengen makan Subway, berapa ya harganya Subway di sini? Jancuk kok mahal banget anjing. 45.000. Ini Subway kan? Kok beda ya Subway-nya ya? Kok sampai satu? Gak satu. Oh, Subway yang sebelah anjing. Mohon maaf. Kami salah. Oh, iya itu satu sama Subway. Tuh anak baju muslim. Iya. Ini kan bawa potong pemotong kuku. Bawa. Jadi kalau dilihat-lihat tuh kehidupan malamnya Thailand tuh hampir kayak Bali ya Kak ya. Ya kurang lebih. Sama kayak Solo Bandung. Oh Bandung ya bener ya Bandung. Lek misalnya awak dhewe mlaku-mlaku ndek GM wis kayak nang GM yo critane yo. Iya ra? GM. Oh iya GM ya. Kan kayak nang GM iki. Sale. Oke. Ya, tadi Mas Fawaid menemukan sesuatu yang menarik. Ya, apa itu, Mas? Kontol. Maksudnya itu dildo.
dia kesukaan, keenakan. Ya enggak ya. Oh enggak. Enggak suka yang imitasi, sukanya yang asli. Oh, sukanya yang asli. Nah. Jadi kalau ada yang pengen menghubungi bisa hubungi Instagramnya ya kak ya. Ya langsung di calling ini. Langsung calling. Masuk. Kayak gini nih boleh. Kak, kalau kita berbuat maksiat tuh namanya apa nanti? Apa? Dosa. Itu tuh dosa. Enggak kelihatan sih. Ya. Ini Abang Fawait pengen bu beli tas. Ini mau bertanya tas. Siapa ini yang jualan? Mana orangnya? Coba sih. Aku mau beli ini bu. Iya. Kiapa gitu? Ayo wis, ayo pulang yuk lah. Duh, ini uang sih gue gitu. Kak niat. Oh, this. Oh, orangnya dek sekono seberang. Ya tidak jadi karena tidak ada yang jualan. Maksudnya kalau kita berbuat jahat itu nanti berdosa, itu tuh berdosa. Ya maaf. Kalau kita rada enggak jelas ya Bapak ya, mohon maaf. Dosa king, waduh, rajane dosa lah. Bangun esek-esek tak apa rek iku rek.